You what's up? Oke, sebentar. Hai. Yo, udah lama nih kita nggak ketemu nih di program Berbagi Leaks ya. Nah, sorry sebelumnya gue lagi agak sibuk akhir-akhir ini, jadinya belum sempet ngasih-ngasih Berbagi Leaks. Tapi kali ini gue lagi pas libur tanggal merah hari buruh, jadi gue sempetin bikin Berbagi Leaks. Oke? Kali ini gue mau berbagi leaks yang sebenarnya ini simple banget dan setiap orang pasti bisa maininnya, cuma emang jarang banget yang gunain leaks seperti ini gitu, apalagi di musik-musik blues sering banget sih. Jadi kali ini gue mau bagiin leaks serta tips ya, lebih tepatnya sih tips gitu, tips cara bermain yang oke. Jadi kali ini gue mau bagiin mute, namanya nge-mute bunyi gitu. Jadi padahal kita cuman gini doang, cuman ini sangat berpengaruh di permainan gitu, di suaranya gitu. Jadi kayak contoh kayak gini. Jadi sebelum lo mainin leaks, bunyi ini itu sangat bikin suasananya itu asik gitu. Jadi padahal kita cuma nge-mute senar doang. Oke? Sekalian gue bagiin leaksnya ya, biar kalian bisa mempraktekkan langsung. Gue zoom. Iya. Kita main di nada dasar apa ya? Kalian maunya apa ya? A aja deh. Buat blues ya. Blues biasa, jadi A nya A dominan 7. Jadi yang kita mainin itu ini di kolom 1, 2, 3, 4, 5, kolom 5 ya. Yang kita mainin leaks nya itu seperti ini ya. Leaks nya cuma seperti ini saja. Oke, gue turunin biar lebih kelihatan. Leaks nya cuma gini doang. Licknya simple banget, cuma cuman yang bikin dia jadi enak karena kita nge-mute nada awalnya. Jadi kita di sebelum kita main, kita udah standby dulu ya di nada ini ya. Jadi mute-nya itu kita boleh ini kita seperti itu ya. Biasa gitu. Jadi ini simple, cuman bisa ngeboosting suasana jadi lebih. Leaksnya intinya cuman yang bikin suasana enak itu. Yah. Oke, demikian tips sekaligus berbagi leaks sih. Jadi ya, udah gue gabungin aja. Kan gue ada program tips dan berbagi leaks ya. Ini gue gabungin aja. Jadi tipsnya ya,
cara ngeboosting, ngeboost ya, ya ini bahasa enaknya, cara ngeboost leaks kita kayak gitu ya, kita bisa kasih mute gitar gitu, jadi itu buat suasananya lebih asik gitu. Sekaligus leaksnya seperti itu, main di nada dasar A dominan 7 atau di C mayor. Oke, kalau kalian nggak melulu buat ngeblues sih, buat pop juga bisa, tapi kalau nada dasar C. Jadi, tapi sebelum itu kita mute. Harus sering dilatih ya, jadi biar moodnya dapat. Oke, okay? Thank you ya yang udah join di channel gue ini. Terus subscribe ya channel gue ya, subscribe ya bagi yang lagi nonton, subscribe. Jangan lupa share ke teman-teman yang lagi belajar juga, biar kita sama-sama belajar bersama-sama. Oke, okay? Terus pantengin channel gue. Thank you, God bless you, bro.